Lovers, ketemu lagi sama aku Jihan. Video kali ini aku mau bikin makeup yang aku pakai sekarang, yaitu temanya grunge 90s makeup dengan gunain kalung khas pada tahun 90-an dan juga smoky brown, dan juga aku pair sama brownie vampy lips. So kalau kalian penasaran, just keep on watching. So yeah, di sini aku udah pakai foundation dan juga eyebrow. Nanti aku bakal bikin eyebrow dan foundation routine buat kalian. Dan di sini aku pakai primer all over my lid supaya eyeshadow-nya lebih tahan lama, dan aku taruhin eyeshadow warna cream supaya eyeshadow-nya lebih gampang di blend. Karena untuk look kali ini kuncinya adalah ngeblend, blend. Pertama aku pakai traction color warna coklat, aku pakai dari bronzer aku. Kalian bisa pakai warna apa aja. Kalian bisa pakai warna coklat apa aja yang menurut kalian cocok sama traction color kalian. Lalu aku di sini terus ngeblend, aku tambahin lagi pakai coklat yang lebih tua. Step by step aku tambahin terus pakai shadow warna coklat yang lebih tua supaya terjadi gradasi di sana. Lalu aku di sini pakai shadow warna hitam tapi nggak terlalu banyak karena aku nggak mau looknya terlalu gelap hitam, tapi aku mau lebih coklat, jadi aku cuma sedikit aja sedikit aku. Terus aku blend lagi pakai eyeshadow warna coklat dan aku blend sampai tangan kalian pegel ya. Terus ini aku wipe karena banyak yang keluar dari garis eyeshadow yang aku pengen. Dan di sini aku pakai gel eyeliner buat bikin eyeliner yang aku smudge pakai brush ya, if you know what I mean. Dan di sini looknya kayak gitu. Terus aku balance pakai shadow warna hitam dan coklat, aku campur, aku taruh di bawah aku. Dan di sini aku pakai maskara bawah, dan karena aku pakai bulu mata, jadi aku di sini aku pakai eyeliner warna hitam untuk di waterline aku. Dan ya, di sini aku cuman nge-bronze muka aku sedikit aja supaya muka lebih warm, gak flat. Dan aku pakai highlighter sedikit ya sih, karena kan pada 90-an tuh gak terlalu terkena contouring banget gitu loh. Jadi aku disini cuma mau nge-warm dan bikin kulit aku lebih hidup aja. Dan sebelum aku pakai blush yang gak terlalu menor. Lalu aku di sini pakai lip liner warna merah yang lebih tua, tapi nggak tahu kenapa di kamera kayak kelihatan merah gitu. Sebenarnya aslinya kayak merah tua gitu. Kalian bisa pakai lipstick warna merah atau coklat karena khasnya memang gitu. Dan di sini aku pakai dua-duanya. Aku pakai lip liner warna merah tua dan aku top pakai MAC Taupe yang warnanya coklat tua. You're done. Terima kasih banget udah nonton video kali ini. Semoga kalian suka sama video kali ini. Kalau kalian suka, jangan lupa thumbs up this video dan subscribe to my channel. Thank you. Bye bye.